Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya nak bercakap tentang indahnya senyuman Rasulullah. Diriwayatkan daripada Jarir bin Abdullah berkata, "Baginda tidak pernah menghalangku menziarahi baginda sejak aku memeluk Islam. Aku tidak pernah melihat baginda selain daripada dalam keadaan senyum." Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Baginda Rasulullah sentiasa menunjukkan wajah yang manis dan sentiasa tersenyum ketika bersama para sahabat, isteri-isteri baginda, kanak-kanak dan juga orang ramai. Dan perkara ini membuatkan ramai orang senang untuk bergaul dengan baginda. Yang kedua, senyuman bukan hanya sekadar mampu menyejukkan hati, malah senyuman juga dikira sebagai sesuatu yang boleh memberikan pahala kepada diri kita sendiri. Senyuman ataupun tawa tidak semestinya dilakukan ketika kita berada dalam keadaan senang sahaja. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW diserang oleh seorang Arab Badui. Dia menarik selendang baginda hingga terdapat kesan merah di leher baginda hanya kerana ingin meminta sedikit wang. Baginda tidak memarahi Arab Badui itu, malah meminta salah seorang daripada sahabat untuk memberikan wang yang diperlukan oleh Arab Badui itu. Baginda senyum tanda sabar. Jadi ini membuktikan bahawa senyum dan tawa tidak semestinya dilakukan ketika kita berada dalam keadaan senang atau gembira saja. Dan akhir kata, jangan lupa senyum dan semoga kita dapat mengejar malam Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir Ramadan. Bye.